kita berada di Taman Sahabat ni sahabat, iaitu di Jalan Song. Ini di belakang saya sana adalah Jalan Song sahabat, dan kawasan ini adalah satu, sebuah taman yang digelarkan Taman Sahabat. Ini dulu saya pernah pergi ke sini sahabat. Kita nak review dulu Taman Sahabat. Kita sudah berada di Bandar Kuching ni sahabat. Kita tidak pergi ke hutan lagi sahabat. Kita pergi ke Bandar Kuching. Kita buka apa yang ada di taman ini. Taman ini pun cukup menarik juga sahabat. Boleh dikunjungi. Dekat saja di bandar. Dan kira kalau siapa tahu Jalan Song adalah taman di situ sahabat. Kam, kita lihat dulu pemandangan di sini sahabat. Dan di hadapan sana adalah jalan sahabat, yaitu Jalan Song di hadapan sana. Ya, kalau kita nak pergi sini kita akan jumpa traffic light di sini. Jalan Song. Kalau kita terus pergi ke sana yaitu Tebuan Daya. Jalan terus pergi ke sana adalah Tebuan Daya. Tebuan Daya. Menarik sekali, dan terdapat patung besar di sana sahabat, saya melihat. Ini cukup ikon sekali karena kawasan ini cukup menarik sekali bagi aku. Sekeliling sini, dan kalau kita pergi sini, kalau kita nak pergi ke tandas, pergi ke sebelah sana sahabat. Terdapat pondok di sebelah sana. Itu adalah tandas. Bayar 20 sen. Kan. Inilah pemandangan di sini sahabat. Kita lihat pintu ini adalah pintu gerbangnya tadi sahabat. Kita sudah masuk pintu gerbang. Dan banyak sekali pokok-pokok pinang di sini sahabat. Dan di hadapan nih ada terdapat satu kolam nih sahabat. Ini. Banyak sekali duit di sana sahabat. Tak tahulah kenapa ada orang buang-buang duit sana sahabat. Sampai duit Indonesia pun ada juga sahabat. Tuh. Mana? 20 sen, 500.000, 2.000, 10 sen. Tapi kalau ada masa ada banyak nih duitnya sahabat. Tuh, sampai bawah sana. Tapi dia orang kunci. Takut orang ambil duit tuh. Kam. Dan saya kali ini saya dengan sahabat saya ini. Kami berdua pergi ke sini sahabat. Sudah lama kita pergi sini sahabat. Pergi Taman Sahabat. Dan ini banyak sekali daripada Kedah, Mula, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Ini sekali ini sahabat. Ini lagi wilayah persekutuan. Sarawak ada, Sabah pun ada. Ini Sarawak, Sabah tuh. Dan Johor pun ada, Pahang pun ada, Terengganu pun ada, dan akhir sekali Kelantan nih sahabat. Ada Kelantan juga dia. Inilah suasana di sini sahabat. Kalau kita pergi ke taman nih, kita belum habis lagi nih sahabat. Kita bawa setengah nih. Kita nak pergi ke sana lagi, ada kolam lagi sana sahabat. Kolam ikan dinosaur tuh. Ini kita lihat patung besar sekali sahabat. Patung membawa apa tuh? Tuh ini sahabat. Apa patung ini sahabat? Orang membawa pedang ini sahabat. Ini dapat kolam. Kolam ini banyak sekali ikan ini sahabat. Ikan mayu ikan itu, mayu ikan. Kalau nak jala sini boleh kena saman sahabat. Tidak boleh menjala di sini. Nanti boleh nyala di tu, mayu ikan itu. Nak boleh tangkap orang ni lagi. Rp1.000. Tu boleh kena saman. Dilarang mancing tu ah. Jala pun tidak boleh. Kan banyak ni kan. Kolam lagi ada rumah lagi sana sahabat. Nice. Bolehlah datang ke sini. Ini taman ini tidaklah apa-apa besar nih sahabat, kecil saja.
tapi menarik sekali. Banyak juga orang pengunjung-pengunjung di sini, sobat. Oh, ada orang mau kawin tuh sama. Sampai ke ujung sana. Gila, Poksa. Gila sekali. Memandangkan hari ini, nak hujan nih, sahabat, nak hujan. Macam batu patung nih, sahabat. Batu ini, oh. Ya, tengok ini. Mau hujan nih hari, sahabat. Oh, ini hari mau hujan, lah. Jam. Ini batu nih, sahabat. Besar ini, sahabat. Oh, ini orang ini, sahabat. Orang zaman purba nih, sahabat. Besar. Ini kita boleh lihat sini, diabadikan kepada persahabatan antara Malaysia dengan Republik Rakyat China. Dinesting to the familyship between Malaysia and People Republic of China. Ah, ini inilah melambangkan tugu ini sebagai satu peringatan pengabadian untuk orang Malaysia dan China. Ah, inilah maksud dia, taman ini diwujudkan. Kalau nak tahu, dan di atas bawah sini terdapat Dragon, Double Dragon dalam tahun 1371 dan 1433. Kerana kita dengan China sudah lama, dalam tahun 1371 kita sudah ada perhubungan diplomatik, kertilah. Guys, beginilah keadaan taman di sini. Kam, kita nak pergi ke sana dulu. Nice. Jadi kosan di sini, sahabat. Kalau hari Minggu banyak orang di sini, tapi dia tidak buka hari-hari, sahabat. Dia petang nanti dia akan tutup. Pagi dia buka, petang akan tutup. Kosan ini ada orang jaga nih, sahabat. Jangan kita pergi memancing di sini, sahabat. Ikan ini tidak boleh dipancing, sahabat. Berenang pun tidak boleh. Jangan. Bagi ikan makan boleh. Bagi dia makan, bagi dia minum. Okay. Kalau mau mancing menjala, 1.000 sampai 1.000. Ini suasana di sini, sahabat. Nice. Tapi keadaan pada hari ini mendung, nak hujan. Menyukarkan sekali perjalanan kami pergi ke Kuching ni, sahabat. Ini sudah area Kuching, Bandaraya Sarawak. Inilah dinamakan Kuching. Wah, bagus sekali sama sahabat ni, sahabat. Nice. Bersih lagi. Taman ni, sahabat. Dulu saya selalu pergi ke sini. Kalau kami bekerja, lepak di sini, sahabat. Nanti pukul 1, pukul 2 pun kami turun kerja. Tapi taman sini, jangan kotor lah. Ini mesti bersih. Tidak ada sampah-sampah. Sampah pun tidak ada, sahabat. Nah, beginilah keadaan di sini, sahabat. Nice. View pun menarik juga. Kawin tu, sahabat. Inilah view dia sini. Inilah taman di tengah-tengah bandar ni, sahabat. Taman di tengah-tengah bandar. Dan di sini, sahabat. Aduh, nice sekali. Nice sekali. Terdapat pagoda di sini, sahabat. Wih, menawan hati, sahabat. Ada lonceng tu, sahabat. Ada bunyi ting-ting-ting tadi tu, sahabat. Kita lihat di ujung sana. Terdapat lonceng. Ada apa? Ini banyak ni lonceng ni. Lonceng temaga tu, sahabat. Oh. Ada pala apa tu? Pala pala naga lagi atas tu, sahabat. Kam-kam. Kita pergi sana.
Kita lihat Taman Sahabat nih. Tuh lonceng tuh bunyi tuh sahabat. Wah, kena angin dia goyang. Inilah kita di Taman Sahabat nih. Hari kita hujan masih kalau sana sama petang sudah mau hujan tuh. Tidak apa. Kalau kita nak pergi ke sini pun boleh sahabat, tapi gunakanlah kereta anda ataupun motorbike, kita ke parking sana. Tidak ada bayar sahabat. Tidak ada bayar apa-apa. Kita parking sana, kita lepak di sini. Dan di sana pun ada tempat tengok. Belum habis lagi kita pergi ni sahabat. Ada patung harimau itu sahabat. Harimau. Kepala.